Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lapakarik Nusantara, dimanapun kalian berada, semoga keadaan kalian tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua tetap istiqomah bersolawat untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di video kali ini saya sebagai tim dari produksi alat terbanda Hadro Lapakarik Nusantara ingin memberikan satu referensi baru untuk kalian yang sedang mencari satu bas Habsyi model ceper, dan di sini jenisnya itu jenis ukiran. Nah, di sini karena suasananya cukup panas ya, jadi saya agak silau, tapi semoga gambarnya atau videonya ini tetap enak dilihat. Oke, jadi untuk kalian yang sedang mencari bas Habsyi, mungkin salah satu contoh ini bisa menjadi referensi kalian untuk mengembangkan majelis atau memberikan semangat baru untuk majelis. Di sini merupakan bas Habsyi jenis ukiran, bentuknya bentuk ceper, bisa kalian lihat ceper, kemudian model variasinya sarang tawon, ada lubang-lubang seperti ini ya, ini sarang tawon. Nah, di sini sahabat semua, di sini ukurannya diameter 40 cm, mikanya menggunakan mika porbit ukuran 16 inci ya, kalau bas itu 16 inci dan diameternya 40 cm. Nah, untuk mika ini kalian itu bisa request, bisa mika porbit hitam, bisa mika rolling putih, bisa mika engkor bening juga bisa, yang transparan itu pakai mika engkor bening. Oke, kalau bas itu pasti ada dudukannya seperti yang bisa kalian lihat ya, ada besi-besi ini, kalau nggak ada besi seperti ini mungkin nggak bisa berdiri basnya. Oke, kita akan kembali ke bagian belakang ini. Di sini merupakan request ukiran, ini kebetulan majelisnya majelis dari Boyolali Jawa Tengah, ini bintang songo. Di sisi kanan dan kiri ini ada variasi ukiran bunga khas Jepara. Oke, seperti ini. Kemudian untuk aksesoris dari bas ini ada satu buah holder mic bas seperti ini, dan ada juga dua stick bas seperti ini. Saya kasih dua stick basnya bahan stainless, jadi bahan stainless itu bahan yang bagus untuk dibuat perkembangan majelis sholawat ya, bahannya lebih awet dibandingkan dengan yang aluminium. Nah, selain aksesoris dua stick bas dan satu holder mic bas, kalian juga mendapatkan satu buah tas, jadi bas ini sudah dilengkapi dengan tasnya. Oke, kemudian apa saja fasilitas yang akan kalian dapatkan ketika memesan satu buah bas Habsyi ini? Yang pertama ya, ingat-ingat nih, yang pertama kalian bisa request warna sesuai dengan keinginan, jadi warnanya bisa kalian sesuaikan, bisa warna merah, warna hijau, warna pink dan lain sebagainya, nggak harus sama dengan warna seperti ini, atau kalau pengen sama juga nggak apa-apa, nanti kalian tinggal ngerubah ingin request apa, karena yang request ini merupakan fasilitas dari kami. Yang kedua yaitu kalian bisa request ukir nama dan logo majelis kalian. Kalau di sini logonya simple ya, atau misalkan majelis kalian mempunyai logo, nanti kita bisa ukirkan di sini logonya, dan di bawahnya nanti dikasih nama majelis kalian. Itu request yang kedua, fasilitas yang kedua ya. Fasilitas yang ketiga tadi ya, saya sudah jelaskan bahwa kalian bisa request warna mikanya, bisa porbit, bisa rolling, dan bisa engkor. Oke, jadi itu keterangan mengenai satu bas Habsyi sarang tawon model ceper ya. Nah, untuk kalian yang ingin melakukan pemesanan dan ingin tahu berapa harganya, silahkan cek di deskripsi di bawah video ini. Saya sudah sertakan secara detail dan lengkap, kalian tinggal hubungi kontak di deskripsi aja misalkan ingin melakukan pemesanan atau konsultasi terlebih dahulu. Untuk ongkos kirim nanti akan saya infokan melalui WhatsApp ketika kalian sudah terhubung dengan WhatsApp saya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga majelis kalian tetap semangat menjalankan ibadah melalui sholawatan. Yuk kita simak seperti apa video testing suaranya. Oke, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.